Ame pasar lagi, geng. Ame banget. Wow, ini ada babi. Oh. Banyak banget makanan yang udah mateng. Babinya kayak banyak. Ya sebelah sini. Mau beli apa ini, aku bingung ya. Kita udah nyampe market. Kita mau cari kangkung. Aku juga belum beli beras. Semongko. Ada nangka, geng. Nangka tapi mateng ini. Oke, kangkungnya ketemu, coy. Kangkungnya gede. Hari ini ayam. Oke, jadi sekarang kita beli kangkung, bro. Kita ambil kangkung yang ini buat dimasak, mau buat buka puasa nanti. Ini aja lah kangkung. Plastiknya nggak ada ya. Di sini komplit banget di market ini. Ada tempe juga, ada mie, ada jamur kering, ada cumi, ada rebung, ada yang udah difermentasi, ada yang tahu, pentol, komplit, jamur segala jenis, telur asin, kerang, tahu. Sekarang itu malah ada yang kayak gini. Sebenarnya nggak pernah ada yang dijual kayak gini, jantung pisang sama sekali. Nggak pernah ada yang jual jantung pisang, tapi karena orang Indo banyak yang masak jantung pisang, jadinya sekarang ada yang jual jantung pisang. Mangga, ini mangga kecil banget. Buah naga. Oh, dulu durian di Taiwan nggak ada. Sekarang durian ada, banyak peminatnya durian. Ada durian mahal banget, bro. 644, ini sekitar 200 ribu ini. 200 ribu lebih nih. 600. Harga durian ini lebih dari 200 ribu satu ini. Ini 700 ini. Ya sekitar hampir 300. Hampir sekitar 300 ribu sekarang. Ini 736. Nah, ya mau 400-an lah. Mahal banget. Lihat harga durian. Kamu lihat tuh harga durian 736, hampir 500-an. Ini udah 400 ribu ini harga durian. Yang paling murah ini 500 ini. Ini sekitar 200 ribu lebih. Ini ada yang 600. Kalau orang Indo atau durian 400 lah. Bahaya ini durian. Ini ada kerupuk kulit babi ini. Jamur kering, semangka banyak banget di sini, komplit. Ada kelapa. Aku belum beli beras juga. Terus ya udah, nanti aja beli beras.
kita beli ini aja dulu. Oke, kita balik bro, kita ke market sebelah sini, nggak terlalu komplit. Masuk market lagi geng, kita beli jeruk. Lalu kita beli laos. Guys, ini aja lah, kita beli laos. Harganya 55, sekitar 50 ribuan. Terus sekarang kita udah nyampe rumah geng, jadi sekarang aku mau masak. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel aku. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, and comment. Semoga channel kalian selalu berkembang, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.